Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari, anak buah kapal ABK Kapal Motor KM Rejeki GT30 nomor 15577 Roni Sitorus akhirnya ditemukan oleh tim gabungan dari Basarnas serta Lanal Sibolga dan Polairut dalam keadaan meninggal dunia. Tangis histeris pun tak terbendung dari keluarga korban saat melihat jenazah korban dievakuasi dari kapal Basarnas. Komandan Pos Sar Sibolga Hari menjelaskan, korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 4 hari oleh Basarnas Gabungan dan TNI Polri di sekitar antara perairan Silabu-Labu dan Pulau Putri dan ditemukan dengan posisi mengapung. Ya, jadi pencarian hari keempat ini kita temukan korban pada pukul 14.30 ya, di sekitar perairan Silabu-Labu antara Silabu-Labu Pulau Putri. Nah itu persisnya posisinya korban awal jatuh. Jadi sudah hari keempat kita temukan mengapung pada posisi telentang. Jadi di perairan Silabu-Labu dan Pulau Putri. Jadi informasi yang kami dapat dari Tekongnya, si korban ini dan para ABK menjaring ikan. Nah pada saat dapat ikan, mereka memilah-milah ikan. Nah pada saat itu pula si korban izin ke belakang sebentar katanya. Apakah mau BAB, buang air kecil, ya, nggak tahu lah ya. Tapi setelah itu dicek kembali kok si korban nggak kunjung tiba. Jadi Tekong katakan bahwa ini dia terjatuh di buritan kapal. Nah pada saat itu juga dari Polair lapor ke Basarnas untuk melakukan pencarian hari pertama. Pada saat itu jam 8 pagi kita baru melaksanakan pencarian sampai hari ini hari keempat. Selanjutnya korban dievakuasi dengan kapal KN Sarnakula dan langsung dibawa ke dermaga PPN Sibolga dan dievakuasi ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. FL Tobing guna dilakukan otopsi. Jadi mulai kita dapat laporan, kita aksi dan selama 4 hari korban kita temukan di antara Pulau Silabu-Labu dan Pulau Putri. Jadi kita langsung evakuasi korban dan setelah evakuasi kita langsung bawa ke dermaga dengan ambulans dengan personel gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Helmut Tobing. Ya, guna diotopsi. Ya. 15 personil yang dikerahkan. Langsung turun ke lapangan. Sebelumnya dikabarkan hilang pada Jumat siang 23 Juli 2021, korban Roni Sitorus berusia 30 tahun yang merupakan warga Lorong 3, Kelurahan Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan itu, diduga jatuh ke laut saat hendak pergi buang air setelah berselang lama korban tak kunjung kembali. Sementara ABK KM Rejeki lainnya sedang melakukan aktivitas mencari ikan di sekitar perairan Pulau Labu-Labu Gedang Tapian Nauli. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.